قلب سامي ثم الى ربي كتب المقام شهيد الشيخ عبد القادر جيلاني ثم الى ربي سيد الشيخ محمد عبد الكريم السلمان المدني ثم الى ربي خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد ارجو ابن عبد الله كلام بيان ثم الى ربي الشيخ عبد الصمد الفلمبامي ثم الى ربي والدينا مشايخنا وصولهم وفروعهم بان الله تغشهم برحمه والمغفره ويؤلي درجتهم بالجنه وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى اهل بلدتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وان الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمه في امن وعافيه وسلامه بسر النبي وال النبي وبسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة yang kedua daripada musafir musafir karena mengerjakan ibadah yaitu pergi perang sabilillah dan telah tersebut kelebihan pergi haji itu di dalam bicaranya dahulu yang telah lewat. Dan setengah daripadanya faedah ialah musafir karena ziarah akan kubur anbiya dan segala kubur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala kubur tabi'in dan segala kubur aulia Allah dan ulama yang saleh radhiyallahu anhum ajmain. Karena sunat pergi ziarah akan mereka itu supaya hasil berkah daripada mereka itu dan dapat syafaat daripada mereka tersebut. Makanya manakib rajin kalau diajarkan manakib Allah apa-apa ija kuriat manakibul aulia tanzilur rahmah. Apabila dibacakan sejarah-sejarah bagaimana perilaku sifat-sifat para aulia Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat. Karena tadi ada berkat dan syafaat. Apa mana berkat dan apa mana syafaat pada para aulia Allah dan orang ulama yang saleh. Karena sunat pergi ziarah akan mereka itu supaya hasil berkat daripada mereka itu dan syafaat dapat syafaat daripada mereka itu. Berkat artinya ziyadatul khair. Itu dimaksud berkat. Jadi kita ketika berjumpa atau menziarahi para aulia, maka diberi Allah rahmat dalam hati kita hendak menambahi kebaikan. Hendak menambahi wirid, hendak timbul di dalam hati, timbulnya itu siapa? Allah memberikan. Karena tadi kan tanzilur rahmah. Jadi sesuatu yang kita inginkan kepada kebajikan itu pasti Allah yang memberikan rasa ingin itu. Kada kita ada, tapi asbabnya karena tahu dulu, karena ada ilmu. Munnya ilmunya kada ada, sulit, berat. Itu dalam keadaan zulmah, gelap. Namanya orang gelap tuh kada ada kawa apa-apa. Nah. Bajalan aja di waktu malam kalau gelap tuh rancak aja tak sipak macam-macam. Artinya rancak berbahaya. Nah, jadi orang yang selalu senang membaca atau mendengarkan cerita para aulia Allah itu pertama berkah dapat. Timbul dalam hatinya nanti diberi Allah nur. Cahaya untuk membuat kebajikan. Syafaat itu pertolongan. Kawa kita melaksanakan kebajikan. Berapa banyak saudara-saudara kita nang Islam, nang beriman, tapi sulit dan berat untuk melakukan kebajikan. Walaupun berada di tengah-tengah kebajikan. Karena tidak ada syafaat dan tidak ada rahmat.
rahmat dari Allah. Jadi semata-mata anugerah kebajikan itu. Oleh karena itu Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang alamat aulia Allah. Dalam surah Yunus yang berbunyi ayatnya tentang kisah wali. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat para aulia Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertakun, an alamatil aulia, bagaimana ya Rasulullah tanda-tanda orang wali? Tanda-tanda aulia Allah, tanda aulia orang yang kau cintai. Qala Rasulullah, humul ladzina ijaru'u zukirallahu. Rasulullah menjawab, orang-orang nang saleh, orang-orang alim, bila kita cangangi itu mengingatkan kita kepada Allah. Mengingatkan kita kepada Allah. Bila orang buntat, pang, orang macal kita cangangi mengingatkan apa kira-kira? Itu sebaliknya. Nah, nang orangnya habang matanya lah karena minum kita lihat deh, kayak reaksi kita. Tapi ketika melihat orang aulia Allah, contohnya kayak guru kita yang kita pernah memandang sini, pasti ada gerakan ingat dengan Allah karena connect langsung spontanitas. Kenapa? Kita ada di bawah nih tentang ulama yang pandang begini. Karena apa? Kita memandang muka mereka itu ahlullah. Apa sebabnya? Jadi kita diingatkan kepada Allah, zukirul ijaru'u zukirallahu, itu kalimatnya. Wasabu jalika bawahiru anwaril ma'rifati al-kainati fi qulubihim. Karena sudah ada di dalam hati mereka tuh ditanamkan oleh sifat ma'rifah kepada Allah. Mereka itu orang yang selalu kenal dengan Allah. Hatinya tuh selalu dengan Allah. Matanya zikrullah. Telinganya zikrullah. Lisannya zikrullah. Bahkan di dalam sebuah kitab dikatakan Imam Ghazali, seluruh aurat dan darahnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kita disuruh memandang orang-orang wali. Dan kita kada pernah bosan memandang orang wali itu, hendak beparak kita. Nah, itu yang dimaksud berkah dan rah dan syafaat. Tapi ada juga mereka tujuan orang wali lah. Ada juga. Memang seperti itu Allah ciptakan. Makhluk. Karena dikatakan dalam Al-Quran surah At-Tagabun. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, kata Allah. Allah menciptakan hamba-hambanya yang pertama itu orang-orang kafir. Yang kedua orang mu'min. Alhamdulillah kita diciptakan Allah sebagai orang mukmin. Andai kata kita diciptakan Allah di Palu sana tinggalnya atau di mana padang orang kafir, bagaimana? Kita kada pernah memesan Allah menciptakan. Jadi kita bagaimana menyikapi kalau Allah sudah menciptakan kita sebagai orang yang beriman? Tentu ada tugas kita supaya jangan masuk neraka. Jadi kita kada boleh syarik pada orang kafir. Kita bersyukur. Ada kita diciptakan Allah di kelompok dari kelompok mereka. Dan demikian lagi sunat pergi ziarah kepada aulia yang hidup dan ulama dan segala orang yang saleh-saleh pada ketika hidupnya itu. Karena mengambil berkah doa mereka itu. Dan mengambil berkat dengan melihat mukanya, wajahnya. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim min asharis sujud, kata Allah. Ada tanda-tanda yang nampak di muka mereka.
ada nur, sinaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ada dengan Allah. Ada kita hanu aja ingat dengan Allah taala. Waktu garing hanya Allah, Allah. Ya. Itu kita akui itu. Waktu kita sedang asik apa saja urusan dunia jarang ingat dengan Allah. Itulah sebabnya jadi turun bala. Napa jar Allah dalam Al-Qur'an, "Lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya ahlu negeri, ahlu kampung ini berataan beriman dan bertakwa kepada Allah, dipastikan rahmat barakat Allah turun dari langit ke muka bumi. Tapi apa? Walakin kadzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Tapi kita banyak ada ingat. Karena ingat Allah taala. Di rumah tuh kalau ada HP 4, kurangnya 4 pegang HP. Ada yang di kamar, ada yang di pulatar, ada yang di mana-mana, asik dengan HP-nya. Ketika Allahu Akbar, sedang asik kita dengan HP. Ini kada ingat ngarannya. Itulah di antaranya. Jadi diberi peringatan oleh Allah. Jadi air atau banyu yang datang menimpa kita ini sebenarnya ada 3. Ada peringatan, ada ujian, ada azab. Bagi orang yang beriman, orang-orang saleh ini ujian untuk mengangkat derajat mereka ke hadirat Allah. Karena mereka sabar. Karena mereka paham bahwa yang datang ini adalah dari Allah. Ada yang peringatan, ini yang bahanu ingat, bahanu kada tadi. Jadi diingatkan supaya sadar. Adapun nang ajab, dasar bujur mujrim. Berbuat dosa aja kada ingat dengan Allah Ta'ala. Jadi kasih sayang Allah sebenarnya. Nah jadi kita disuruh menjiarahi orang-orang soleh mun wali. Kita kan kada kawa menilai lah. Karena ya'riful wali, la ya'riful wali ilal wa. Tidak akan tahu orang wali itu, kecuali orang wali juga. Cuma kita ini umpatan aja. Ini ada habarnya kalau ada nih, kita ada tangan nih. Nah, aku dengar. Nah, wali juri pada kan kita kan mana kang? Orang wali itu sanggup membimbing umat itu diantaranya. Kalau nya kada sanggup membimbing umat, itu kada wali. Lihat sejarah di atas. Wali Songo nang 9 apa tugas mereka? Berdakwah. Awan nang datang ni lain jua pinanya. Minta napakah? Kada dah nak minta amalan. Nah itu jadi ngalihnya. Hendak meminta nang lakas. Upah nang lakas di dunia. Di akhirat kada hendak upah. Nak sugih aja berataan. Bila datang udah wali. Salahkah kada? Kada salah ada. Mun kasugihan itu cagar memasukkan ke dalam sor. Ini pun sudah sugih kada ingat. Memang orang Islam dan beriman suruh sugih. Hari ini kita hadir tadi kan kakaknya Haji Nurhin meninggal Allah. Nah, kayak Haji Nurhin itu kita akui nah. Luar biasa. Kekayaan beliau itu untuk umat dan untuk para ulama. Kiai-kiai itu sejuta-sejuta dikasih berapa kiai para habaib. Luar biasa Masya Allah. Mudahan kita kawa ke itu. Kesugihan mudahan kawa itu. Makanannya prasmanan. Siapa pilih bebas makanan. Karena ketika keluarga kita meninggal itu yang paling abdal itu adalah makanan. Diberikan kepada umat manusia. Nabi Rasulullah pekerjaan yang paling tidak bisa dikalahkan kata Rasulullah. Khaslatani ada 2 macam perbuatan laisa fauqahuma syai'un minal bir kata Rasulullah. Tidak ada meninggi daripada 2 macam ini. Yang pertama apa? Kita harus melakukan al-imanu billah.
beriman kepada Allah. Itu yang paling puncak sudah. Siapapun orangnya kalau kada beriman dengan Allah, gagal. Nang kedua, wanap'u li'ibadillah. Nah, dua itu paling hebat sudah. Siapapun orangnya, orang biasa ke orang apa. Nang kedua, ya Rasulullah, hidupnya itu nah terus untuk menjadi kebaikan kepada manusia. Dibawa dengan kalimat li'ibadillah, seluruh umat, seluruh manusia. Itulah akhlaknya Rasulullah. Nah, jadi kita behimat beribadat on manusia kada bagus. Kada bakalan. Itu dua perkara yang tidak ada menyamai selain dua itu. Beriman kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, terlebih lagi kepada keluarga yang dekat. Tapi ada dua pekerjaan kata Rasulullah yang paling jahat, tidak melampaui daripada dua ini kejahatannya, apa? Khaslatani. Laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Tidak ada meninggi melebihi dari kejahatan yang dua macam ini. Pertama apa? Al-isyraku billah. Orang itu selalu syirik dengan Allah. Apa itu syirik? Menyembah selain Allah. Kalau di zaman Rasulullah itu kan ada berhala yang disembah. Iyalah, itu syirik. Syirik yang nampak. Tapi kalau kita sekarang kada menyembah berhala. Kada menyembah berhala yang berbentuk dibuat seperti Lata dan Uzza dan Manat. Tidak seperti itu. Sekarang berhala kita tuh ada pada diri kita. Ujar Rasulullah apa? Ada aduika nafsuka baina jambaik, kata Rasulullah. Musuh kamu yang terberatlah nafsu kamu yang berada di dua antara dua lembong. Nafsu. Napa tadi? Nang kedua nang paling jahat setelah syirik, wadarru li'ibadillah, selalu berbuat jahat kepada seluruh hamba-hamba Allah. Kada menyamanakan dengan orang lain, ucapannya, tingkah lakunya, aksennya, penampilannya, hartanya, sombongnya mati Allah. Dua ini tidak ada yang meninggi ya Rasulullah kejahatan. Pertama syirik, kedua selalu menyakiti hamba-hamba Allah, apalagi keluarga yang dekat. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai ucapan kita, tingkah laku kita, tayangan harta kita jangan menyinggung hamba-hamba Allah yang miskin. Jangan sampai kita menampilkan harta yang diberi Allah, menampilkan kepada orang-orang yang miskin. Itu menyakitkan. Jadi kita disuruh memandang mukanya para ulama-ulama yang saleh, sebagaimana seperti kata Imam Al-Ghazali rahmataala, an-najru ila wujuhil ulama was-sulaha ibadatun. Wa fihi aidan tahriku lirghbati fil iqtida'i bihim wa takhalluqi bi akhlaqihim wa adabihim haja ma siwa ma yantajru minal fawaidil ilmiyah wal mustafadati min ampasihim wa afalihim kaifa wa mujarradu ziyarati al ikhwan fillahi ta'ala bihi fadlun kama zakarnahu fi adabis sohbah. Artinya melihat kepada muka ulama dan orang yang salih itu yaitu ibadat. Melihat saja, lain ibadat yang maksud ibadat lain ibadat. Ibadat wajib lainlah maksudnya, tapi bisa mempengaruhi ke situ. Ada taksir, ada gerakan dalam hati kita ketika memandang para ulama. Dan di dalamnya memandang
memandang apa di dalamnya pula menggerakkan hati bagi menggemar di dalam mengikut dengan perbuatan mereka itu. Nah, di situ ada kita ada taksir, ada gerakan hati untuk rasa ingin mengikut. Itu jadi ibadah. Yang dimaksud ibadah itu, nah itu maksudnya. Hendak juga kita kayak sidin. Dan berperangai dengan perangai mereka itu para ulama. Dan beradab dengan mereka itu para ulama. Ini faedah yang apa? Ini faedah yang lain daripada yang dituntut daripada beberapa faedah yang dibangsakan kepada ilmu yang diambil faedahnya itu. Daripada diri-diri mereka, yakni daripada berkat perkataan mereka itu, dan faedah yang diambil daripada perbuatan mereka itu. Bahkan semata-mata ziarah akan saudara di dalam agama Allah Ta'ala, di dalamnya itu juga kelebihan yang amat banyak. Seperti yang kami sebutkan di dalam kitab Adab Shohbah dahulu itu. Makanya Rasulullah menyuruh mencari kawan orang yang punya agama. Bukan berarti kada boleh berkawan lawan orang yang kada tapi kuat agamanya. Tetap silaturahim itu jangan meniadakan, jangan menghinakan orang lah. Tetap itu kada boleh. Siapapun statusnya kada boleh meremehkan manusia karena itu ciptaan Allah. Tadi sudah wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Itu maknanya bahwa yang terjadi di muka bumi ini manusia apapun statusnya, apapun agamanya kada boleh kita menghina selama mereka tidak mengganggu kita. Harus tetap berbuat baik. Itu yang contohkan Nabi. Itu kan ceritanya pelembah keluar di masjid memberi makan orang buta, orang Yahudi loh. Nah, orang Yahudi. Makanya kita boleh memberikan sedekah zakat itu kalau jiran kita memang sakit. Non-Islam. Sah. Karena kemanusiaan. Apabila sudah nang mustahik mukmin selesai, habis. Nabi Ibrahim ajakan waktu ada orang musyrik hendak makan lah. Disyaratkan oleh Nabi Ibrahim, kamu hendak makan, harus berislam dulu, ditegur Allah. Kayak itu kalau guru kita berkisah, guru baik. Dan ada adanya. Ikam jara Allah Ta'ala Nabi Ibrahim, hanya kayak itu sudah mensyaratkan orang anak ma'anu, apa? Maksud Islam, Allah Ta'ala aja Fir'aun itu per setahun mengaku Tuhan, diberi rezeki aja oleh Allah Ta'ala. Artinya kada memilih, untuk kebaikan itu kada memilih. Tapi, selesaikan dulu, nang sesama mu'min. Itu kedua, faedah musafir yang kedua. Adapun faedah yang ketiga, karena lari daripada sesuatu sebab yang membimbangkan daripada mendirikan agama. Pindah artinya kita lah. Di kampung sudah kada kawa lagi. Serba terganggu. Dan setengah daripada yang wajib lari daripada negeri itu kepada negeri yang lain, yaitu lari daripada kesabaran dan apa tuh kebesaran dan kemegahan supaya selesai hati kepada mengerjakan ibadat. Karena kalau kita berada di kelompok nang serba-serba, sedangkan kita menuju Allah, kada kawa kita pasti terumpat perasaan. Maka ketika kita terumpat perasaan mengikuti mereka, ibadah kita terganggu. Seperti hikayat Sayyidina Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah ta'ala, padahal ia meninggalkan kerajaannya dan pergi ia musafir kepada negeri lain. Dan lagi seperti hikayat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, padahal ia meninggalkan kebesaran dan kemegahannya.
hingga ia musafir dari kepada negeri yang lain dengan satu tongkat dan satu kendi dan satu onjang atau bungkusan di atasnya, hingga sampai haji dengan berpakir sendirian. Nah, itu Imam Ghazali lah. Jadi sidin ceritanya itu kan di Baghdad itu sudah peribahasanya penghormatan itu lebih dari sultan. Luar biasa sudah. Tapi sidin kada pernah tenang dalam hati. Ceritanya itulah. Itu dalam kitab Bidayatul Bidayah. Ada menakib sidin yang kita baca. Kenapa? Sidin belum mengaji tasawuf lagi. Itu ceritanya. Kada pernah tenang sidin. Goncang terus. Sidin pergi keluar itu untuk mencari guru tasawuf. Karena kalau belum ditasawuf itu terus ada perlombaan, ada semacam perasaan pertandingan. Melihat na alim hendak lagi. Itu tuh. Bila orang duduk di fikih dan di tauhid itu pasti itu. Karena belum hati yang bicara. Belum di hati yang bicara. Nah. Ya, makanya ulama itu kadang-kadang bahwal jagawiannya. Bila kada cocok sudah bahwa. Tapi kalau orang tasawuf beda. Karena yang berbicara itu sudah bicara hati. Tentang mengenal diri. Nah, itu cerita Imam Ghazali seperti itu. Makanya beliau mengarang Ihya itu adalah di dalam khalwat beliau sedang diberikan mukasyafat. Mukasyafatnya dibuka hijab, beliau sambil mengarang Ihya itu. Jadi Ihya itu adalah perjalanan roh beliau. Makanya masalah Imam Ghazali Ihya itu luar biasa. Bila Imam Ghazali berbicara pasti ada, bila syariat ada hakikat gitu tuh. Karena perjalanan roh rohani beliau yang diungkapkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sepertinya harus kayak itu juga lah. Supaya kita ini jangan terombang-ambing kehidupan ini. Tenang. Walaupun kondisi bagaimanapun tenang. Karena dengan Allah. Kita ini sebenarnya Allah itu kada memisahi. Nang bagaimanapun kada memisahi itu dalil Al-Quran dan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Cuma kita nang berpisah. Kita seorang nang berlimbah dari Allah. Ketika kita kada ingat, berarti terpisah kita dengan Allah. Allah tetap pada memisahi kita. Nang kita berpisah kada ingat tuh Allah tetap ada. Karena rohnya masih ada dalam kita. Itu pernyataan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablillah. Itu dalil menunjukkan bahwa Allah kada pernah misai. Kecuali kita innalillahi wa inna ilaihi baru kita terpisah. Terpisahnya meninggal pagi, imbah juhur dipatak, masuk kubur. Betamuan pulang, roh dikembalikanlah lagi. Cuma kita kada ingat, kada ingatnya tuh pinang mana? Pintang banyak duit, orang hitung duit. Ya kah? Pintang ketika berada di mall, ingat di mall. Atau HP di tangan, HP itu bang dikatakan. Sudah batuk, sakit, hanyar kegenangan Allah Ta'ala. Kebanyakannya kayak itu kita. Mestinya aja Rasulullah hadis menyatakan abdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha ma'ahu haisukun, kata Rasulullah. Seabdal-abdal iman seseorang bahwa ia yakin Allah Subhanahu wa taala selalu beserta dia dimanapun dia berada. Terus Allah tuh ada terus. Karena memang kada memisahi Allah Ta'ala kita. Selama roh kita dikandung badan, Allah kada memisahi. Roh tuh Pak. Kita seorang nang mendindingan Allah tuh kayak orang ketika kita kada ingat. Padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, jangan sekali-kali kamu kada ingat Allah Ta'ala. Lihat surah Al-A'raf ujung. Fala takun minal ghafilin, kata Allah. Itu kalimat la-nya tuh la nahi. Nyala tuh ada dua, la nahi. Ini larangan keras. Jangan kada ingat ya Allah Ta'ala anakku. Karena aku yang menciptakan engkau, karena aku yang menghidupkan engkau. Karena aku yang memberikan segala-galanya selama kamu hidup. Tapi kita kada ingat.
Nah, jadi tadi apa? Nabi apa? Ibnu Adham lari karena tidak tenang. Imam Ghazali lari dari kota Baghdad juga karena tidak tenang, karena terlalu banyak persaingan duniawi. Jadi ketika Nabi apa Imam Ghazali keluar dari Baghdad, maka masuklah Abdul Qadir Jilani sebagai penggantinya. Jadi beiringan nih. Cuma Abdul Qadir Jilani ta'anum sedikit pada Imam Ghazali. Itu riwayat menakibnya seperti itu. Dan kata Sufyan Tsauri rahimahullah, haza jamanun jamanu su'i su'in la yu'manu fihi 'alal khamil fa kaifa 'alal mustahirina, haza zamanu rajulin yantakilu min baladin ila baladin kullama 'urifa fi maudi'in tahawwala ila ghairi. Sampaikah? Nah, ini panjang benar, mensampai itu memandak ya dulu, soalnya panggilan Allah tertinggi. Nah, mudah-mudahan kita insyaallah kita teruskan gini, ini perkataan Sufyan Tsauri. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini tentang musafir, nah, menjadi faedahwan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga menjadi apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kita dan hati kita sehingga tunggal dikitan kita kompraktikakan. Kemudian mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.